Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jakarta Selatan, serta BPOM Provinsi DKI Jakarta menggelar monitoring pengawasan pangan terpadu di Pasar Pondok Indah pada hari Rabu 19 Juli 2017. Dalam kegiatan monitoring pengawasan pangan terpadu di Pasar Pondok Indah, turut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin, Kasudin KPKP Jakarta Selatan Wahyuni, dan jajaran terkait lainnya. Dari hasil monitoring tersebut, dari 315 makanan baik olahan, perikanan, dan pertanian, diuji lab dari bahan pengawet. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, tujuan dari kegiatan pengawasan terpadu ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pangan segar yang dapat merusak kesehatan, dan sasarannya adalah pangan segar lokal maupun impor yang beredar di masyarakat, baik di pasar tradisional maupun di swalayan, aman dan tidak merusak kesehatan bila dikonsumsi. Arifin menambahkan, kegiatan ini bekerjasama dengan BPOM Provinsi DKI Jakarta, dan untuk BPOM sendiri mengawasi dari makanan olahan seperti kue, mie, dan lainnya. Menurut secara periodik ya, oleh suku dinas ketahanan pangan yang dilakukan secara sampling di beberapa pasar, yang hari ini ada 4 pasar tradisional, kemudian 1 pasar modern di Transmarket. Tujuannya sendiri apa? Ya, tujuannya tentunya kita ingin memberikan satu kepastian buat masyarakat Jakarta bahwa makanan-makanan yang dijual itu makanan yang aman, makanan yang sehat, makanan yang higienis. Nah, salah satunya dengan cara dilakukannya pengawasan. Ya, dilakukan pengawasan, turun ke pasar-pasar bersama juga dengan BPOM, kemudian melibatkan juga dari unsur Polda Metro, kemudian dari PPNS, kemudian dari industri energi, kesehatan, itu udah lintas SKPD, lintas sektoral. Untuk kemudian turun bersama secara terpadu mengambil beberapa sampel. Ya, sekarang diambil sampel, sekarang ini sekitar 300-an sampel. Kita lihat, kita cek. Ya, ada beberapa yang ternyata hari ini kita masih juga temukan, kita dapatkan. Di antaranya ya tahu. Tahu ini masih juga kedapatan yang mengandung formalin. Kemudian ada mie, ya mie ini ada yang kedapatan mengandung formalin, mengandung boran. Nah, ini beberapa yang kedapatan seperti itu kita kasih peringatan, ya kita kasih peringatan. Bahkan kita dengan dari PD Pasar Jaya, ini kalau yang bersangkutan jualan mengandung zat-zat yang berbahaya, maka dia harus buat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi jualan-jualan yang mengandung zat-zat yang berbahaya tadi. Dari Pasar Pondok Indah, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.